Halo teman, balik lagi channel aku, channel Serem Underscore. Yeay. Oke teman, buat kalian yang belum follow IG-nya yang Gemocraft, silakan langsung di follow aja. Dan jangan lupa buat follow Instagramku juga ya. Jadi, oke, langsung ke videonya. Oke teman, jadi buat video kali ini aku main di Mocraft lagi. Oke, jadi buat video kali ini udah malam, bentar tidur dulu biar gak ada mob. Oke, jadi buat video kali ini aku mau ngapain ya? Aku nggak ngerti sih sebenarnya. Pengen ngapain aja deh. Bentar, kita coba lihat update di atas. Di sini belum ada update sih. Oh, ini lantainya aku ganti ya, jadi ini red sandstone ya kan, ya red sandstone. Dan ini ada lama, dan oh ya, ini aku kasih kayak kursi gitu ya. Cuman aku pengen buat yang sebelah sini jadi kamar, sebelah ini entah jadi kayak tempat nonton TV gitu. Cuman ya belum ada. Dan di bawah di storage room yang kemarin udah kita buat, aku aduh kenapa tutup, ya udah ada update nya ini udah aku pisah-pisahin semua yang di bawah, cuman belum semua ya, baru beberapa gitu. Dan ini ada grass block, atasnya dirt, ini sand, atasnya red sand, ini gravel, terus ini ada sulcan, atasnya kelp, ini ada ini ada bone, ada kayu, kayu-kayuannya di sini, ini batu-batuan. Ya ini ada bunga satu stack doang. Ini ada ore nih, ore-ornya. Ini ada stone. Ya macam-macam lah semuanya. Dan ini aku kasih ender chest sama sulker buat ya random-random mental aja. Dan coba naik, dan ya di sebelah sini nih. Ini belum aku apa-apain dari video kemarin ya. Dan ini aku mungkin rencananya video kali ini buat jembatan aja lah ya. Jadi biar nyebrang itu enak gitu, lihat itu mandang apa ya? Enggak lihat, cuman lihat slab gitu kan. Terus lihat kanan kiri gunung, kanannya pasir gitu kan. Ini diindahin dikit gitu kan. Dan buat yang sebelah sini ntar aku belum tahu mau buat apa, pokoknya ntar apapun dah aku buat bercabang-cabang pulau gitu. Dan ntar ini aku belum siapin bahannya dan belum kepikiran mau buat kayak gimana lah. Kayak apa aja deh buat ntar bisa diakalin gitu kan kalau buat dekornya. Dan ya ide itu muncul tiba-tiba gitu kan. Wow. Oke, ini ntar. Nah, kalau bukanya ke dalam tuh jelek tau. Nah, kalau bukanya keluar gini kan bagus nih. Nah, oke. Aku mungkin bakal siap-siapin bahannya. Dan bentar, ini kita coba pindah ke sebelah sini. Dan sulker ini bakal aku pakai buat bahan-bahannya. Aduh, nggak bisa. Nah, oke, teman, jadi ini udah ada di sulker bahan-bahannya ya. Ini ada pakai spruce log. Terus ada ya semua bahan yang ada gitu. Aku coba buat menyatukan dan mengcombine. Ya pokoknya itu mungkin ini aku butuh stone brick kayaknya. Stone brick seberapa ya, bawa aja deh bentar. Stone brick tuh nah ya, di sini nih. Itu dari stone aja deh, satu dua. Stone brick wall nggak usah, kita bisa craft nanti di sana. Satu lagi udah cukup. Kita naik, boom. Oke, kita langsung ke ini udah malam dan oke, aku tidur dulu. Oke, udah pagi. Oke, kita langsung ke area jembatannya di sini nih. Nah, taruh sini aja. Kita taruh table ini, kita butuh nanti buat gini kan deh. Oke, ini kita bakal ambil ini dulu. Dan mungkin ini kita bakal jadiin, nah kayak pakainya slab atau block. Slab kayak lebih bagus kan? Coba setengah aja kita jadikan slab. Nah, terus stairs pasti juga butuh.
terus ini kita ambil 2 stack, kita jadi insert, jadi flap, kurang tuh satunya, terus bawa ini ya, kayaknya cuma butuh buat jadi wall aja sih, tapi nggak ngerti deh, kita coba bawa aja. Oke, ini segala macam bahan udah bawa ya. Ya, kita bakal sih gini nih. Jangan. Oke, ini berarti salah nih. Ini pakai apa ya? Ini bagus gak sih kalau tuh emang ini kayak jelek ya. Jangan deh. Tengahnya pakai kayu, jangan kayu semua lah ya. Oke, ini kita bakal buat sonic slab. Oke. Begini, bagus gak sih? Ya, gimana gitu ya? Kita coba di bawahnya. Nah, begini nih. Kita ganti hadap ke sini. Jadi pinggirnya itu kita bagus. Ya lah. Oke. Gini aja deh. Nah, kalau gimana ya? Nggak ngerti deh. Oh, atau gini nih, bentar. Ini gimana ya cara mengaplikasikan scaffolding? Ah, nggak ngerti aku. Ini nggak bisa kan, harus dari bawah kan. Ini bagusnya di bawahnya gitu loh. Ini gimana? Bentar ya, aku cari akal dulu, oke? Oke teman, jadi ini aku udah cari cara ya. Ini kita puncurin dulu tadi dan ini, nah udah di bawah ini kan, jadi lebih cakep tuh. Nah, dan ini tengahnya hancurin dulu. Begini. Oke teman, jadi ini aku udah coba buat begini, nggak jelas sumpah, random banget aku buatnya asli deh, nggak bohong. Ini random of the random apa sih? Oke, ini aku bakal coba apa ya? Masa pakai scaffolding aja? Begini, nggak jelas. Oke, kasih ini. Gak ngerti deh, buat pinggirnya aku belum ngerti. Cuman ini aku bakal coba ambil lantern buat lampunya gitu kan. Kalau di jembatan tuh pakai lantern oke banget sumpah. Malah naik beginian kan. Nah, ini ada 9 lantern. Kita langsung saja ke TKP-nya lagi. Dan kalau ini begini Gak bisa. Duh. Ini kita coba. Ini kali. Kayak gimana gitu loh. Gimana dah? Jangan ke sebelah sini berarti. Sebelah mana dong kalau enggak sebelah situ? Bentar aku coba naik dulu. Kita kasih atasnya lagi. Tinggian nanti. Aduh, jatuh lagi kan. Biar tak terlihat aneh gitu loh. Nah, sini kita kasih fancy-nya di sebelah sini. Nah, bagus deh. Nah, gini. Atas-atasnya mungkin aku kasih ini, kasih klep-klep. Nah, mantap. Sebelah sini juga. Satu lagi di sini. Nah, ini juga gila, keren sekali. Oke, ininya mungkin begini aja, yang seperti ini nggak usah terlalu tinggi. Dan
kalau terlalu rame juga jelek ya. Hancurin aja. Kalau terlalu rame, ini terlalu deket soalnya jaraknya. Ini coba kita kasih, nggak bisa dong. Nah, kasih gituan. Ini nggak usah kali ya. Belah sini aja deh. Nah, ini juga. Nah, itu aja cukup kali ya. Kalau malam terang gak sih ini? Coba naik lagi sebelah sini ke sebelah sini. Up, up. Oke, okay. Ini ada ginian lagi. Oke, ini kita hancurin lagi. Nah, ini juga hancurin. Kalau ini dikasih begini aneh gak ya? Di bawah aja deh. Kalau di atas terlalu ini, terlalu kayak mepet sama yang sana gitu loh. Oke, sip, ini berarti nggak usah. Belah sini aja deh. Nah, udah. Gini, sumpah cakep, cakep. Tadi kita bisa kasih gerbang gitu ya, jadi kayak sih nggak perlu kayaknya. Oke, ini mungkin aku belum tahu ya pinggir-pinggirnya mau kasih apa, jadi ya mungkin entaran aja gampang ya, coba mikir lagi gitu kan. Oke teman, jadi ini aku nggak ngerti ya, desain sembarang asal tempel gitu kan jadinya begini, jadi kayak gimana ya, kayak garis gitulah. Dan ini aku jadinya pakai cobblestone wall, dan ntar kita atasnya kasih ini platformnya pakai grass atau dirt lah, sama aja. Dan kita coba lihat dari bawah. Bawahnya nggak rapi coy, itu ada yang ini. Nah ini nih bawahnya ada yang nggak rapi satu. Mana tadi? Ini ya? Belah sini ya? Bentar-bentar. Coba kita cek. Yang mana yang nggak rapi? Oh yang sebelah sini nih. Nah, oke kita kasih pasang lagi. Ini, gini, dan begini. Salah kan? Balik. Nah, tapi ini juga jadi bisa kayak naik gini loh. Begini. Ini jangan jelek. Oke. Mungkin gini aja lah buat jembatannya. Oke teman, jadi mungkin buat jembatannya skin dulu. Dan udah bisa buat nyebrang. Yeay, udah enak dilihat. Dan ya, ini juga udah ada lampunya dua, dan ini ada barrel, mungkin bisa buat taruh item-item random. Ya ntar gampang lah, itu bisa jadi apapun, berfungsi, dan ya kita jadi nggak pakai nether brick sama sekali. Oke lah, mungkin buat tinggalnya segini dulu. Jadi makasih buat kalian nonton dari awal sampai akhir, dan jangan lupa buat klik tombol subscribe yang ada di bawah, dan di like juga jika kalian suka sama video ini. Dan ya, thanks for watching guys, next time, bye bye.